Yang nomor 24. Silakan pilihan siapa ini? Karuben. Yes. Oh, udah 3 kali. Sekarang kita udah. Siapa namanya saya? Putri Amanda. Putri Amanda. Namanya aja udah bintang. Tinggalnya di mana? Asli mana? Tangerang. Oh, Tangerang. Dari Tangerang. Pantes cantik. Banyak bintang yang dari Tangerang. Apa? Banyak bintang yang dari Tangerang. Banyak. Oke. Okay. Ya. Silakan, Pak. Oke, sekarang ya. Ya, Rivaldo, silakan. Oh, Rivaldo. Terima kasih Tuan Baron. Rivaldo. Koko, coba di apa fish minor kali fish. Ini udah fish. Ya ampun, Koko. Hebat. Dek, ayo deh. Tajem banget suaranya, coba. Tajem banget ya. Coba kalau tajem. Puji dulu, Shay. Sebenarnya Putri mau dipilih sama Kak Raffi. Oh, pengennya kamu dipilih sama Kak Raffi. Wah, Raffi. Gua kasih buat lu. Kasih, Ben. Kamu terima kenyataan kamu dipilih sama Ruben ya. Iya. Gua kasih. Gak boleh gitu Ruben, tanggung jawab dong. Ruben, lu tanggung jawab. Iya. Kan dia bilang dia maunya dipilih Raffi. Iya, tapi kan lu yang milih. Harusnya iya. Lagi semangat gitu loh. Pak Ruben, bisa baca. Bu Ayu. Kesini sebentar ya. Pak Ruben baca tulisan di atas, iya. Silahkan dilakukan. Silakan. Ayo, Pak Ruben. Ayo. Ayo. Ta. Gua bilang mau, oke. Okay. Bagus. Udah lah. Ya Allah. Ya udah, oke. Okay. Enggak, gue cuman bisa bilang ya Allah. Enggak, Tehi senyum dong Tehi. Iya dong, cemberut aja sih. Mana. Dia lagi enggak. Wendy, udah ya. Kasih lagu kali Bang Triwi. Kasih lagu aja ya. Oke, Koko. One, two, three. Aku meriang, merindukan kasih sayang. Kumis seneng banget kayaknya. Aku meriang, terus samperin juri, salaman satu-satu. Aku meriang, merindukan kasih sayang. Aku meriang, iya nih senyum. Aku meriang, salim satu-satu. Keren, salim sama Mami Is. Keren. Sama Master. Oke, baitnya apal, bait. Depannya apal bagian depan? Sudah lama aku tak jumpa dengan kamu. Sudah lama. Ya udah lama. Kau tak berhatiku. Rindunya hatiku. Rindu. Ayo penonton berdiri joget. Ayo berdiri. Ingin dirimu. Iya, siap. Selalu di hidupku. Terima kasih. Baik, Maaf. Kita cari pemilih yang milih kamu ya. Iya. Tadi kemana? Ruben, sini deh. Lu tanya deh sama dia. Hei, lu kenapa malu? Suaranya sama kayak lu. Kok gitu? Lu paham.
Suaranya sama malu. Lagi terima telepon dalam. Kan nama umum. Ben terima. Katanya mau ngasih golden ticket. Apa? Golden ticket. Udah dirobek. Ben. Gitu. Kok dirobek belum dikasih? Ruben. Iya. Kalau yang jelas cari penyanyi. Klasinya. Melek, mangap, nyanyi jangan. Aku meriang, aku meriang. Mulutnya ketutup, matanya yang mangap, melotot. Teh, ini sebenarnya bagus, Teh. Mungkin ada lagu yang lain kali, coba. Enggak, udah jelong. Iya, lagu lain dia bisa. Coba. Lagu apa kamu bisa, sayang? Gemeter. Yang biasa kamu lagu bisa apa? Tadi kan meriang, mungkin sekarang gemeteran kali. Aduh. Payung hitam lagu Mami Kumis bisa? Hah? Atau yang paling dia tahu aja. Kurang katanya payung hitam. Wah. Kurang oke. Lagi lu kriwil meriang aja, meriang aja begitu suruh nyanyi lagi payung hitam. Kita tanya yang kamu paling kuasai, kamu paling apa? Seneng lagu nyanyi lagu dangdut lagu apa? Paling seneng. Aku bagimu. Pakai mainnya. Bojoloro. Menghitung bintang. Ya. Ada berapa? Udah kehitung? Belum. Judul lagu. Ayo nyanyi Neng. Menghitung bintang. Kamu mulai di luar, ntar kok ke Marcel ngikutin. Lama ya. Nih menghitung bintang. Kalau orang bujang, hei jadi pengangguran. Keren loh. Malam minggu yang panjang, pusingnya bukan kepala. Ruben asup pergi. Ingin berpacaran, tapi kantong belon. Terus dikit. Terpaksa menghitung bintang. Wow. Wow. Ayo. Oke. Tepuk tangan. Keren. Ruben, siapa yang kalau Ruben bertanya pada suhu Acai. Suhu Acai. Ya. Coba gimana kira-kira kondisi dari anaknya Ruben, Suhu? Kalau Oe lihat sebenarnya ini yang namanya hidup kadang di atas, kadang di bawah. Oe lihat Ruben ini orangnya songong. Nah, dia kalau mempromokan peserta tuh kadang-kadang suka berlebihan. Ya, paham Suhu. Iya. Saya. Jadi maksudnya hari ini Suhu, Ruben gimana, lagi Suhu? Kena batunya gitu? Bukan ngomong kena batunya. Tapi kena apa? Halo Oe, boleh lihat Oe tangan kanan. Tangan kanan, tangan kiri. Lu gak bersih nyucinya. Lu mau baca dari tangan atau mau ngeliat kotorannya sih? Oe lihat umur 45, lu orang bakal kaya raya. Amin. Tapi 44 sakit keras sih. tapi Ruben, katanya dia tuh ngefans banget sama Ruben. Makasih suara, udah punya suara Ruben. Suara aja oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Emang oke. Okay. Hei tepuk tangan jangan bengong. Hei. Besok-besok lu suluh nih orang nyanyi pas lagi lebaran Cina. Barongsai pada kabur gue yakin. Ya. Saking keren ya. Putri. Kamu keren banget. Gue pengen ucapin selamat ya, Shay. Iya, Shay. Pilihan lu bagus. Iya, maafin gue, Shay, kalau ada tersinggung ya, Shay. Iya, Shay. Aduh, gue ketulah nih, Shay. Oke, Putri, sayang. Ini motivasi kamu ikut DMD apa, sayang? Dapat golden ticket. Ingin membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua. Kalau boleh tahu, emang pekerjaan orang tua masih bekerja? Enggak, ibu rumah tangga. Iya. Santai aja, Bu. Santai aja. Emang begitu, ekspresinya begitu dia. Memang begitu dianya. Nyanyi aja matanya mau keluar karena, loh. Karena dari Tangerang ke sini jalan kaki. Capek. Dari jam berapa kamu di sini? Jam 1. Biasa. Matanya jangan motot gitu. Jangan nyurung saya. Jadi jangan nyurung kamu, jangan gini. Tuh lihat, iya bener. Tuh. Jadi kayak kamu marah, padahal dia marah. Cetakannya Cece antagonis, Shay. Ember. Ya dia marah lah orang. Adanya dia. Gracia Indri nih ya, kalian di sinetron jahat. Jadi Putri itu usianya berapa, Seng? 16 tahun. Tuh. 16 tahun. Sekolahnya di mana? Sekolah di mana? Di SMK 5. Di SMK 5. Oh. Kamu udah biasa nyanyi? Emang senang nyanyi. Di mana nyanyinya? Sebentar dari mandi. Panggung ke panggung. Dari panggung ke panggung. Kriwil. Lu juga salah orang nanya. Dia nyanyi di mana ya? Panggung ke panggung ya dia bener lah. Dia ngomong di atas pohon ntar lu katain lagi. Panggung di mana noh? Apa? Biasa panggung di mana noh? Daerah mana? Kemana aja juga jadi. Oh. Kemana aja? Kemana aja juga jadi. Santai.
Lu mau lu apa lagi? Lu olah jangan bikin dia emosi. Pas gua tanya, langsung dia manggung di mana aja? Mata gua sampai kayak kecolok lihat. Ini kalau Oe lihat, dia CEO-nya itu apa? Monyet ngangkang. Bawaannya emosi aja. Enggak ada. Kalau CEO-nya ada monyet, udah monyet-monyet aja enggak pakai ngangkang. Aku mau tanya, kamu kalau manggung biasanya dibayar berapa? 200, capek. Ah bohong, nok gocap paling ya? Si Ayu. Si Ayu. Selagu. Enak aja gocap. Santai aja, nok. Yang aku denger.